Wah ini guys, rem mahal ini guys. Rem Sultan. Berapa son harganya nih son? Murah guys. Murah nih guys. Berapa son harganya son? Review dulu son. Ini saya kan dapat 8 juta. 8 juta, kalau barunya berapa ini? 10 sampai 11. Ini? Gila, bahannya apa nih bahannya nih? Alloy. Alloy ya? Mereknya engine 11 guys. Tipenya. Tipenya mana? Alloy. Oh ini ya? Cerit ini? Bukan, ini tipe frame, ini alloy. Oh tipenya? Tipe AL? 6069. Wow. Berarti ini basicnya buat ini ya, road bike ya sana ya? Enggak lah, fix. Oh emang fix sih ini? Bukan buat road bike ini? Kalau itu son punya muson apa itu son? Yang mana? Itu LCD. LCD. Harganya berapa son? 4 jutaan secondnya. 4 jutaan, wih. Tapi kalau dibeli pari 3 juta aja. Woi siap. 3 juta aja lho. Iya, mantap nih guys. Kalau yang LCD ini apa nih frame-nya nih? Besi son ya? Ini Kromoli. Oh bukan besi? Kromoli, gak tahu Kromoli itu besi apa enggak. Tapi keterangan sih Kromoli. Kalau barunya berapa tuh, Son? Frame LCD. Lumayan, 8-9 juta. Wah, hampir sama-sama ini ya, beda dikit ya. Iya. Tapi ini bukan buat trik ya. Ini buat standing-standing gak kuat nih, Son? Gak berani ya. Gak berani ya. Wah mantep deh. Apa nih buatan Amerika apa Jepang ini kan? Nggak tahu ya, tapi desain in USA. Amerika ya, desain Amerika ya. Yeah. Wih. Wih sip deh. Kalau yang frame LCD ini jual ya? Jual buat brother-brother yang feeling langsung. Jual berapa son? 6 juta? 4 juta. 4 juta ya. Duh, langsung pas son ya? Iya. Dia alloy tapi tipis gitu ya, halus ya. Bukan kayak alloy yang punya aku itu guys. Iya guys, ambil lah guys. Tapi ini nanti kamu jual lagi nih, Son? Hah? Kamu jual lagi nih? Ya, kalau bosan, jual aja. Lah ini temenmu yang jual, kenapa nih kok dijual? Dia pengen di yang lebih sangar mana. Oh iya, Sultan berarti ya? Sultan, ya. Seneng aku megangin frame mahal gini, Son. Fog depannya lu udah beda ini. Berarti kau pakai wheels yang besar ini juga, Son? Enggak cukup. Kamu ada wheels kecil berarti? Ada. Oh, mantap. Ini langsung di test ride ini, guys. Ini drop barmu mereknya apa nih, Son? Biasa itu. Oh iya toh. Kalau ini berapa nih son? Apa nama itu? Yang di drop bar itu? Barbit. Berapa itu harganya itu? 550. Gila cukup mahal ya. Mahal guys. Kalau ini guys, yang zip ini? Ini dapat 650. 650.000. Bahannya apa itu? Dari emas tuh. Langsung test ride nih sana. Nggak bisa coy, ini mau diganti. Apanya sih sana nggak bisa sana? Ada kuncinya. Oh kunci ininya ya? Iya. Waktu itu punya melonggar itu ya? Langsung aja pasang wheelsnya sana.
Yang ininya kan enggak ada kan ya, ininya ya, kunciin ya. Iya. Pakai tang enggak bisa toh? Enggak bisa. Ini Son, ini apa nih Son? Maksudnya nih Son. Cerit. Cerit. Iya, cerit apa itu? Enggak tahu. Bisa, ya, apa ya? Kriterium mungkin. Iya. Berarti ini salah satu ciri-ciri frame mahal ya. Yang Zulan ya. Pas aja Son, nanti jatuh Son. Di ano ya, di tali ya. Di tali ya. Oh iya, lubang ini ya. Tapi gak bolong ini Son ya, oh, bolong ya. Bolong. Bisa dilihat guys, ini guys, fork depannya guys. Wah, enteng banget loh ini. Paling setengah kilo ada nih Son ya, 500 gram ya. Ringan banget loh. Ya kan? Ringan banget. 500 gram. Wah, enjay. Enggak kan enak. Oh iya dah. Ini guys.